bekas penjaga gol kebangsaan, rumah kena lelong. Tiada angin, tiada ribut, rumah mewah bekas penjaga gol kebangsaan difahamkan sudah dilelong kerana gagal membayar unit tersebut. Perkongsian itu dinyatakan oleh seorang ejen hartanah dalam Facebook yang mengajak orang ramai mengambil iktibar daripada kejadian itu. Beliau baru sahaja selesai urusan lelong rumah bekas pemain Harimau Malaya dan menasihati orang ramai mengambil iktibar daripada kejadian itu. Bercakap soal bekas penjaga gol kebangsaan, mungkin banyak nama yang mungkin bermain di fikiran penyokong bola sepak negara. Antara bekas penjaga gol yang pernah menjadi benteng terakhir Harimau Malaya ialah Airul Fahmi Cemat, Muhammad Farizal Marlias, Mohd Airul Azhan Muhammad Khalid dan ramai lagi. Tiga nama itu antara penjaga gol yang sering berada dalam senarai panggilan skuad kebangsaan sejak 2014. Dalam ruangan komen, salah seorang warga net bertanyakan sama ada bekas penjaga gol Kelantan, Airul Fahmi Cemat antara individu yang menjadi mangsa lelong rumah selepas gagal menyelesaikan pembayaran unit itu. Persoalan, siapakah bekas penjaga gol kebangsaan yang terlibat? Adakah tiga nama itu yang dimaksudkan oleh ejen hartanah tersebut? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.